Pulau Lombok tetap menawarkan pesona tersendiri sebagai salah satu tujuan wisata terindah di negeri kaya pulau ini. Bagi wisatawan, di Lombok semuanya ada. Gemerlap dan kesunyian, kerimbunan dan ketandusan, warna-warni yang saling mengikat. Ya, selain budaya Islam, budaya Hindu juga mewarnai corak hidup masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Demikian juga dengan alamnya. Di sisi lain, ada masyarakat yang tinggal di daerah yang sangat subur, di bawah naungan Gunung Rinjani. Tapi di tempat yang berbeda, ada masyarakat yang harus berjuang sepanjang tahun, menghadapi kemarau yang cukup panjang, dan juga harus tinggal di daerah yang sangat tandus. Kemudian saya bertanya, kira-kira bagaimanakah masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus bisa bertahan? Apakah ada seseorang yang bisa menginspirasikan mereka untuk bisa berjuang? Ini dia kisahnya. Kaki ini dengan penasaran melangkah ke daerah Selong Lombok Timur untuk bertemu sang penyulap alam. Ya, saya sekarang berada di Lombok Timur, tepatnya di Lembah Hijau Selong. Saya sedang berusaha mencari seseorang yang bernama Haji Lalu Slamet Suryawan Haq. Kenapa? Karena beliau berhasil menyulap tempat yang tadi yang merupakan tambang pasir yang sangat luas menjadi tempat yang hijau seperti yang Anda lihat sekarang. Kita cari yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Pak, saya sedang ingin mencari Bapak Haji Lalu Slamet. Ada Pak orangnya, Pak? Saya sendiri. Alhamdulillah, Pak. Pak, saya bagus, Pak, dari TV One, Pak. Maaf, Pak, mengganggu, Pak. Dalam rangka apa, Mas? Begini, Pak, saya itu dengar kabar bahwa tempat ini tadi itu tandus, Pak. Tapi ternyata sekarang udah menjadi hijau, Pak. Saya ingin tahu ceritanya, Pak. Gimana ceritanya itu, Pak? Lebih lanjut kita ngobrol-ngobrol aja di sana. Oh, boleh, Pak, boleh, Pak. Boleh, Pak. Aduh, makasih banyak, Pak. Supaya lebih jelas apa yang ingin dibutuhkan nanti. Iya. Kami melangkah ke tempat yang tidak saya duga dapat saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kegersangan. Gambaran umum ijo balit tadinya. Ini kan tanah, Mas. Oh, gitu. Ini kan soil, Mas. Tanah yang awal dikumpulkan. Nanti ini diratakan kembali untuk menjadi permukaannya lagi di bawah. Oh. Karena pada umumnya kan tanah di atas tanah subur, Mas. Iya. Makanya saya di shooting terus. Amil, gua shooting, Amil. Amil, tak. Jadi waktu itu pertama kali bisa menciptakan irigasi yang luar biasa, terus juga adanya lembah hijau nantinya itu karena menjadi penambang pasir waktu itu, Pak. Iya. Jadi mungkin kalau saya gambaran lembah hijau seperti ini awalnya. Lalu Slamet mengawalinya sejak tahun 82. Saat itu, menjadi penambang pasir mungkin adalah pilihan terbaik. Selain lokasi yang dekat pantai, lebih dari 500 hektar lahan di Desa Ijo Balit adalah tanah tandus. Nah, kemudian Pak, itu tekniknya ada yang ditusuk-tusuk, terus baru disekop-sekop itu. Tekniknya. Ini kan pasir ini ada lapisan padat, Mas. Ya. Lapisan padat yang dia digali. Itu gali itu pakai linggis, Mas. Itu dia yang gali itu. Dia ngerontokkan, dia turun di bawah baru disekop sama. Karena di sini ada dua komponen tenaga kerja, Mas. Ada tenaga yang dibawa oleh truk, alias tukang sekop. Kalau sini yang naikkan ke truk, ada tenaga tukang gali. Nah, sehingga di sini pora ini padat karya, Mas. Banyak yang bisa makan dengan ada penambangan seperti ini. Oke, sekarang kenapa Bapak capek-capek membersihkan? Kan kalau ditinggal aja cari tempat lain kan juga bisa, Pak. Bumi ini warisan anak cucu, Mas. Yeah. Nah, kalau saja bekas tambang, onggok-onggok tambang kita tinggal, apa kata orang dan bagaimana lingkungannya sendiri, Mas? Nah, sementara kita kan punya tanggung jawab bagaimana melestarikan lingkungan, Mas. Berarti memang istilahnya niatnya bukan cuma sekedar
menambang pasir, tapi memang sudah harusnya rencana untuk mereklamasi, Pak. Ya, ini rencana para penambang ini. Reklamasi dia ini sudah. Sudah ada. Bukti reklamasi. Iya, iya, iya. Dia mulai nanam kelapa. Mungkin pasirnya habis, kelapanya sudah besar itu. Iya. Nah, ini bukti reklamasi sudah terjadi gitu. Ini kita bisa lihat ke di sebelah kanan saya ini. Ini adalah sesuatu yang saya juga enggak nyangka gitu ya. Ini adalah sebagian dari apa yang Bapak akan lakukan, Pak, ya, dalam artian irigasi ya, seperti ini, Pak, ya, reklamasi dari bekas tambang itu, Pak, ya. Ini sebagai potret bahwa dia sudah mulai menghijau, Mas. Enggak, Pak. Ini kan habis pasirnya mulai ditanami, Mas. Iya. Nah, inilah cikal bakal awal apa yang Bapak lihat di Lembaju kayak begini nih. Miris dan berkecil hati. Itulah kata-kata yang paling tepat bila kita menelusuri tambang-tambang pasir sekaligus melihat kerusakan yang ditimbulkan di sana-sini. Selamat memang sudah berhenti menambang sejak 10 tahun yang lalu. Tapi pertambangan pasir di daerah ini masih ada. Pak Kadus. Pak Kadus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagus, Pak. Selamat. Pak Kadus, ini saya lagi membawa Pak Slamet. Bisa, Pak. Nah, Pak Slamet, ingin tahu ceritanya pada saat membangun irigasi itu awalnya bagaimana gitu, Pak. Awalnya tidak ada air, Pak. Enggak ada sama sekali, Pak, ya? Ya, waktu ada. Itu, Pak. Terus, Pak Slamet ini bagaimana waktu itu, Pak? Langsung mengajak semua warga bersama Pak Kadus atau gimana, Pak? Jadi begini sih perihalnya, Mas. Pada tahun 82, pada waktu itu air Jubali itu memang tandus. Jadi saya berinisiatif mengajak masyarakat membangun bendungan pakai karung plastik. Itu karung awalnya. Plastik. Iya. Sebesar apa, Pak? Karung plastik ya ukuran biasa, sudah ukuran 110x60, tidak salah waktu itu. Iya. Itu sebanyak 6.000 lembar. Dengan dengan swadaya dan macam-macam cara lah, sehingga karung itu saya isi pasir. Alhamdulillah setelah sekian bulan kami kerjakan, air itu mengalir pakai saluran ini yang mengairi sedikit aja di kampung kami, Mas. Kampung Ijo Balit itu. Yang alhamdulillah karung itu bertahan kurang lebih 5 tahunan ya, Pak Kris. 5 tahun. Iya. Karung plastik, iya. 5 tahun. Berapa banyak sih, Pak? 6.000 lembar. Ya Allah. Itu ditata. Nah, itu enggak bertahan lama, karung itu jebol kurang lebih 5 tahun. Nah, setelah itu airnya udah enggak karuan lagi. Karena bolak-balik kita minta kepada pemerintah pada saat itu, ya mungkin karena rakyat juga di banyak juga dipikirkan selain kami. Akhirnya pada tahun 97 saya berinisiatif mengajak masyarakat, bersama masyarakat kita coba bersama-sama membangun saluran dengan gotong royong. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mengeluarkan per hektar itu Rp300.000, Mas. Betul. Masing-masing rakyat. Rakyat per hektar. Per hektar. Iya, per hektar. Iya, jadi itu banyak sekali, Pak, waktu itu. Iya, ya, kurang lebih Rp3.000 per are. Nah, alhamdulillah kami bergotong royong selama 1 tahun, enggak salah ini. Setahun, Pak, ya? Satu tahun. Tiap hari, Pak. Tiap hari. Nah, malah sampai malam juga. Oh, sering nginep. Sering nginep. Alhamdulillah. Nah, di situ memang karena masyarakat waktu itu ada yang ikut, ada yang tidak, tapi saya mengambil hikmahnya saja. Mungkin dia tidak mau ikut karena sudah lelah, atau mungkin tidak mau mengerti, tidak mengerti dan sebagainya. Padahal saat itu banyak sekali penduduk Ijo Balit yang memilih untuk transmigrasi daripada berjuang membangun irigasi. Membuat warga itu mau menerima ajakan Pak Slamet buat bikin ini, Pak. Ya, kepercayaan sama Pak Slamet dengan masyarakat sudah terbukti, Pak. Oh, begitu. Iya. Hmm. Sampai sekarang ini, Pak. Supaya dia. Tapi sampai membangun selama setahun ada yang nginep segala kan? Ya memang membutuhkan komitmen tinggi, ya, tuh, Pak. Itu tergantung dari masyarakat. Itu ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, tetapi kalau saya, Mas, waktu itu dengan beraneka ragam manusia, Mas, masyarakat. Saya selalu memberikan motivasi kepada yang percaya.
Jangankan kita, Rasulullah aja ditentang kok. Itu aja saya, itu memberikan semangat. Yang alhamdulillah sekarang tuh juga yang tidak setuju juga nikmati air ini, Mas. Nah, itu jadi mungkin di sinilah mungkin apa yang saya sampaikan tadi bahwa perlu ya kita tutur Handayani. Kalau kita ngajak masyarakat nyangkul, kita jangan merintah aja juga ikut nyangkul, mestinya gitu. Ini yang saya lakukan terhadap masyarakat. Nah, kebersamaan, jangan kita sekedar nyuruh aja. Jangan nyuruh. Iya. Kita harus juga ikut. Malah kalau bisa dia nyangkul 1 jam, kita suruh keluar jam 6, ya kita bilang perlu jam 5:30 sudah di sini. Dalam setahun, secara bersama-sama irigasi ini dibangun dengan cara bergilir. Lalu Slamet sendiri dikenal sebagai sosok yang tidak pernah berhenti bekerja sepanjang tahun. Dia bahkan harus mengalami patah tangan. Tapi paling tidak saat ini ada sekitar 500 hektar tanah yang telah dialiri air. Jadi begini, Mas. Jadi tujuan air ini di situ ada eks tambang batu apung, Mas. Oh, di antara. Nah, itu. Di bawah pohon kelapa ini ada tambang batu apung. Gini. Dengan adanya air ini, kelapa yang tadinya bawahnya ditambang batunya tidak jadi mati. Alhamdulillah dengan ada air ini bisa mereklamasi kembali batu kelapa yang ada di atas tanah itu sendiri. Sekarang justru kelapa itu yang sumber kehidupan dari masyarakat, hasil buah kelapa. Ya, kelapa yang memang selalu ada di daerah pantai akhirnya menjadi sumber kehidupan utama sebagian besar penduduk Ijo Balit. Saat ini hampir setiap petani memiliki sekitar 1-3 hektar atau sama dengan 100-200 batang pohon yang masing-masing bisa menghasilkan 10 butir kelapa. Akhirnya petani punya penghasilan tetap. Kalau Bapak sendiri rata-rata per 60 hari berapa butir sih Pak yang dipanen, Pak? Ya lumayan deh. Ini mah bisa untuk nyekolahkan anak-anak. Wow. Nah, itu aja. Sekarang harga kelapa berapa, Pak? Harga kelapa. Ya rata-rata harga kelapa 1.000-an rupiah lah, Mas. Nah, karena kalau pengusaha petani kelapa ini enggak ngambil kelapa di atas, Mas. Jadi pembeli kelapa memiliki pemanjat, Mas. Oh. Kita intip menjual di bawah itu 800-1.000 rupiah per butir, Mas. Dan kelapa Lombok ini pada umumnya dibawa ke Jawa, Mas. Oh gitu, Pak. Jawa Timur sampai Semarang, Mas. Kelapa adalah sebagian kecil yang dihasilkan oleh Pak Slamet dari melakukan reklamasi atau dari irigasi yang telah dilakukan tadi. Nah, ya. Setelah ini kita lihat apa lagi hasilnya. Kita lihat, Pak. Ya. Terima kasih. Kegersangan dan tandusnya tanah ini tiba-tiba sirna dengan lembah hijau yang subur tak jauh dari kediaman Slamet. Sejak memasuki pintu depan, bila tak terbiasa, bisa saja kita tersesat di antara pepohonan yang rimbun itu. Kita tak akan menyangka bahwa tempat ini tadinya adalah sebuah tambang pasir nan gersang. Nah, konsepnya sendiri tempat lembah hijau ini apa namanya? Sebuah representasi cita rasa seni Bapak atau iya saya memang harus bikin tempat sejuk. Ya, pertama saya bangun sepertinya saya sejukkan dulu, Mas. Sejuk dulu. Saya dari hijau dulu. Hmm. Bagaimana dari hijau? Makanya saya buat danau kolam sebesar ini bekas galian, Mas. Oh, yang bekas galian. Bekas galian, ya, bekas galian. Oh, wow. Nah, yang dari bawah ini mungkin tingginya 8 meter dulu lah. Ini tergali, ini tandus dulu. Dalamnya sampai berapa? Dalamnya sampai 6 meter ini. Wah. Nah. Dalam, Pak. Iya, dan makanya airnya daripada ke laut, saya buatkan danau besar seperti ini. Nah, saya melihat bahwa dari mana cerminan kenapa saya membuat seperti ini, karena saya lihat di Mataram, mungkin Bapak pernah dengar namanya Mayure yang dibangun sama Raja Karangasem, atau Narmada yang dibangun sama Anak Agung. Iya, iya. Loh, saya ini sebagai anak Sasak nih bangunnya apa gitu. Dan saya ingin membuktikan dulu Ijo Balit ini namanya landang panas, Mas. Tanah panas. Ladang yang panas. Ya, ini banyak dulu namanya landang panas pada tahun 82 sewaktu saya menginjakkan kaki di tempat ini. Ya di Ijo Balit ini. Karena memang panas sekali. Panas, bandar ada air. Nah, ini awalnya, Mas. Sehingga saya coba membangun seperti ini dengan harapan minimal orang-orang dekat ada tempat kumpul-kumpul. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kenapa desainnya seperti ini? Minimal desain awal ada penghijauan.
Yang kedua, membangun seperti ini adalah menyesuaikan daya beli masyarakat kita di Lombok Timur, Mas. Tidak akan mampu kalau kita seperti membangun ke Ancol atau mengajak investor untuk membangun seperti itu. Dengan daya beli seperti itu yang bertentangan, Mas, jiwa saya, Mas. Inilah, pokoknya murah meriah gitu. Tapi kan pada akhirnya, apa tidak ada semacam pemikiran bahwa ini harus menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan gitu, Pak? Nah, itu harapan saya ke depan, Mas. Minimal ada regenerasi, Mas. Makanya saya mulai mendidik anak saya, mulai bagaimana nanti ke depan dia akan membangun apalah. Itu urusan nanti. Yang penting saya sudah memulai. Ada dulu gitu. Ada dulu. Ya itu loh. Ya, karena membangun seperti ini yang sulit air, Mas. Dengan perusakan lingkungan di mana-mana, sumber air yang semakin tambah hari tambah hilang, air ini sulit. Yang mahal air ini. Kalau mungkin membuat infrastruktur ke depan mungkin akan gampang. Ada uang bisa dikerjakan, tapi mendatangkan air ini yang sulit. Bekas tambang lebih dari 10 hektar ini seakan menjadi kanvas bagi cita rasa seni Lalu Selamat. Kalau menurut Bapak, Lembah Hijau ini apa, Pak? Bagi Bapak sendiri. Di Lembah Hijau ini saya ingin membuktikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa pada